Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter, saya dari Pasuruan. Izin bertanya ya, bagaimana menyikapi sakit kepala terus menerus? Sedangkan saya sudah periksa ke dokter, semuanya normal. Mohon solusinya ya Pak dokter, lalu apa obatnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegang saja dari hasil pemeriksaan dokter di sana ya, bahwa iya, tidak ada apa-apa. Secara organnya normal semua. Tapi gak tahu sampai CT scan gak begitu kan, iya. Kalau biasanya dokter saraf itu setelah kemudian meriksa semua dengan sifatnya yang anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian laboratorium semuanya sudah, maka dokter akan menyarankan barangkali perlu pemeriksaan CT scan begitu, untuk melihat barangkali ada ketidaklancaran aliran darah di kepala seperti itu. Tetapi tadi ya, bahwa saya pegang saja bahwa hasil pemeriksaannya normal semua. Nah, mungkin yang saya bisa analisa adalah bahwa sakit itu kan bisa sakit yang disebabkan oleh dohir. Jadi dohir itu misalkan tekanan darah, anemia, atau mungkin gula darah yang rendah, kurang tidur, istirahatnya kurang. Itu secara dohir. Tapi secara psikologis juga sangat mungkin dapat menyebabkan sakit kepala. Keluhan-keluhan di tubuh kita juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis, begitu. Psikologis itu stres ya. Jadi misalkan seringnya cemas, seringnya gelisah, seringnya khawatir, atau mungkin saudara kita yang lain mungkin, mohon maaf, masih sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, itu juga dapat menyebabkan, menyumbang keluhan-keluhan yang dapat terjadi pada tubuh kita. Setelah secara tadi fisik sudah dianalisa semuanya, kata dokter normal semua, coba barangkali dari sisi psikologis, barangkali memang kalau sering kami tanyakan ke pasien adalah lebih banyak mana kadarnya, ibu bangun tidur sampai tidur lagi itu lebih banyak mana gembiranya atau sedihnya, lebih banyak tidak gembiranya, begitu ya. Pentingnya dok ya, sangat penting, sangat penting sekali, begitu. Jadi karena hormon-hormon sehat kita itu yang dia akan menjamin lancarnya aliran darah, menjamin kerja organ-organ di tubuh kita, itu semuanya akan baik, akan berkinerja baik saat kita merasa gembira, saat kita merasa nyaman, begitu. Seperti itu mungkin jawaban kami ya. Jadi coba dianalisa baik sisi tadi fisik dan kemudian psikologisnya.